Oke, baiklah. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan admin di channel Teknolovers. Dan di edisi video kali ini, admin mau nyobain settingan APN Telkomsel yang ter-up to date, stabil sekali buat bermain game online seperti kalian lihat di awal video tadi ya. Bagaimana videonya? Jangan lupa pastikan kalian sudah subscribe dan diaktifkan loncengnya. Dan apabila sudah, terima kasih banyak. Langsung saja, nggak usah berlama-lama. Let's go! Oke, berhubung dan dihubungkan HP ini HP minjam mas saya dan saya belum ngopi, langsung saja tidak usah berlama-lama. Langkah pertama seperti biasanya teman-teman pasti sudah pada tahu. Iya, langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan atau setting ya. Setelah itu kalian pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler. Biasanya di HP Redmi atau Realme atau Vivo itu kartu SIM dan data seluler. Lalu kalian pilih jaringan selulernya atau kartu SIM 1 atau SIM 2 yang buat kalian paket data ya. Lalu kalian pilih nama titik akses dan jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama poin akses baru atau tanda plus jika HP kalian HP kentang seperti HP saya. Dan langkah selanjutnya untuk namanya kalian isikan seperti yang muncul di layar ini yang warna hijau. Yang hijau merah ini silakan kalian screenshot Hero Telecom 4G. Oke, kalian juga bisa cek video-video saya lainnya di halaman channel atau di playlist ya. Silakan kalian klik saja. Dan selanjutnya untuk APN-nya kalian isikan internet plus .de ya. Internet plus titik .de atau internet plus .de. Oke, seperti ini. Dan lu kalian di sini untuk proxy-nya dikosongin saja. Port-nya kosongin saja, tidak usah kalian isikan. Oke. Untuk port-nya kosongin dan username atau nama pengguna juga kosongin. Username atau nama pengguna kosongin, kata sandi atau password juga kosongin saja. Dan baiklah kita menuju ke server nih. Di servernya kalian isikan 8.8.4.4. Bisa kalian isikan seperti ini atau bisa kalian screenshot saja. Oke lah, nggak usah berlama-lama kalian screenshotnya. Langsung saja gerak cepat dan selanjutnya di MMSC kalian isikan http://2.2/MMSC/ ya. Bisa kalian screenshot atau sambil ngisi juga bisa. Di like dong teman-teman. Sambil di like jangan lupa jika kalian nonton, jika kalian tidak keberatan nih. Biasakan sambil di like dan di subscribe jika kalian baru pertama mampir di channel ini. Nggak dipungut biaya kok teman-teman. Terima kasih banyak kalian sudah mau like dan subscribe. Dan selanjutnya untuk proxy-nya 192.168.1.1 ya. 192.168.1.1. Silakan kalian screenshot. Oke, bagaimana jika sudah kalian screenshot, lanjut saja kita menuju ke port MMS. Dan lanjut di sini saya simpan terlebih dahulu, klik oke. Untuk port MMS kalian isikan seperti berikut ini, 8000. Untuk port MMS 8000. Untuk MCC MNC biarkan seperti di HP kalian ya, jangan pernah kalian ubah di HP kalian. Dan selanjutnya untuk jenis autentikasi isikan PAP atau CAP. Untuk jenis autentikasi isikan PAP atau CAP. Oke. Dan untuk jenis APN-nya isikan default, SUPL. Lalu untuk protokol APN isikan IP versi 4 dan untuk protokol roaming APN-nya. Untuk protokol roaming APN isikan IP versi 4 dan untuk protokol roaming APN-nya isikan IP versi 4 atau versi 6. Oke, untuk operator atau bearer kosongin, jenis MVNO juga kosongin saja. Lalu saya simpan dan saya alihkan dulu. Lalu saya klik lagi.
tidak balik ke APN Devaul. Apabila nanti balik ke APN Devaul, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, pastikan kalian ngisi sudah benar ya, sertakan tipe HP kalian, misalnya di Vivo, di Y, Vivo Y1 bang, Y apa bang gitu ya. Dan mari kita lihat sama-sama di sini di speed testnya bagaimanakah hasilnya. Dan habis ini lanjut saya tes game online seperti biasanya di channel ini. Cuma di channel ini yang habis setting APN langsung saja tes game online ya. Oke, biar kalian tahu pingnya di sini sama di pas game stabil atau tidak kan. Jangan nonton aja dong, di like dong, bengong. Woi, like. Nih hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, dan gak usah berlama-lama, lanjut saja kita di tes PUBG Mobile nih. Kita coba lihat di PUBG Mobile apakah pingnya hijau atau jumping-jumping. Kalian perhatikan sendiri di sini ya. Awalnya kuning tapi nanti pasti hijau teman-teman. Oke. Awalnya diremehkan tapi lihat endingnya. Oke, baiklah, terima kasih banyak sudah menyaksikan video setting APN Telkomsel 4G terbaru dari channel Teknolovers. Jangan lupa di subscribe nih, di like dan di share ke teman kalian. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.